libasan kata kepada yang dituju secara tersurat maupun tersirat. Pihak kami bukan pakar bahasa untuk menilai puisi-puisi anda. Asalkan anda berani bersuara dalam puisi itu sudah memberi makna kepada kami. Malam tinju puisi akan jadi acara sampingan buku jalanan Titi, yang mana kami akan anjurkannya setahun sekali. Maksudnya tahun depan insyaAllah akan ada lagi. Kami akan mengangkat isu-isu semasa, hak asasi manusia dan hal-hal yang masih belum selesai. Giliran persembahan peninju puisi adalah seperti berikut ya. MC akan mencabut nama. Bermula dengan MC akan mencabut nama dan akan memanggil peninju puisi tersebut. Selesai saja bacaan persembahan peninju puisi, peninju puisi itu pula akan mencabut nama dan memanggil nama peninju seterusnya dan begitulah seterusnya. Okey, bagaimana kalau peninju yang dicabut itu belum hadir? Nama dia akan diketepikan, akan cabut lagi. Dan bila peninju itu hadir, giliran dia selepas saja persembahan peninju yang dicabut itu. Okey. Apabila semua peserta telah selesai, kita akan buka open mic dan ia bergantung kepada waktu dan cuaca. Okey. Dan kami juga punya tema. Tema pada malam ini adalah mimpi rakyat. Maka gunakanlah dengan sebaiknya. Jika peninju puisi itu lari daripada tema, pihak kami akan meraihkannya. Dan dalam masa yang sama mungkin peninju peninju puisi itu boleh berkongsi sendiri apa pendapat dia tentang mimpi rakyat selepas dia membacakan puisi yang dia rasa perlu dibaca malam ni. Dan akhir sekali perlu diingatkan, malam tinju puisi bukan dibuat demi mencari pemenang serta bertanding puisi siapa lebih hebat. Ia lebih kepada keberanian peninju puisi itu sendiri bangkit dan menyedarkan masyarakat menggunakan puisi. Dan saya yakin acara ini tidak perlukan sesuatu yang besar di belakangnya, yang mana kita semua sama-sama kita boleh menganjurkannya. Okey, saya akan pilih nama dulu. Dan nama yang disebut ni akan tampil ke depan. Kita ada dua mic kat sini, satu wireless. Kepada yang berkumpulan tu mungkin boleh guna dua mic. Seperti kata Osman Awang dalam Duri dan Api, di belakang duri, di hadapan api, kita tidak mampu mengundur lagi. Okay, nama pertama Azhar dan Ada. Lydia. Alah, lupa bawa tim Ada, tim Azhar. Wah, masih. Bok muka. Tu ni kat belakang. Suara kau masuk tau. Hello, assalamualaikum. Kalau tak pakai mic boleh tak? Korang boleh dengar tak? Tak. Serius nak dengar? Tak. Acah-acah ke? Tak. Tak cukup. Kalau macam ni boleh dengar? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia Amalina. Saya akan berdasarkan tema iaitu mimpi rakyat. Ni general tau. Dan dia berdasarkan buku yang saya baca dan juga tentang isu-isu semasa. Okay, saya nak bacakan ni dia tak bunyi macam puisi sangat. Ada macam more to spoken word.
dan dia akan bercampur bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey. Mimpi rakyat. Mimpi rakyat. Mimpi dari Kamus Dewan Bahasa Pustaka ialah sesuatu seolah-olah khayalan atau angan-angan. Manakala rakyat adalah bukan golongan bangsawan biasa sahaja, hina, jelata ataupun rendah. Baiklah. Sepertinya suka untuk menterjemahkan mimpi rakyat sebagai satu uniti. Individu itu berbeza, pelbagai, bermacam-macam, variasi. Mimpi itu luas. Lebih luas daripada... mungkin lebih daripada engkau. Ataupun kau. Ataupun awak. Ataupun saya. Ataupun kau. Ataupun kamu. Ataupun... terlalu subjektif. Tak. Betul. Mimpi adalah subjektif. Tapi mimpi yang bersama cita-cita adalah objektif. Okey. Kalau aku ini dikira sebagai individu daripada rakyat, alhamdulillah. Ini mimpi yang aku mahu rencanakan di sini. Satu hari, seorang gadis duduk di hujung balkoni menulis tentang bucket list mahu menjadi menteri kerja raya yang ingin memperbetulkan struktur pembinaan strategi perancangan pembangunan kepada struktur yang teratur. Dengan mengkaji sejarah arsitektur negara pada tahun 1405 Melaka atau negara Johor. Ya, bukan negeri, negara. Senang aku mahu jelaskan struktur apa bila orang luar tanya. Last, aku jawab scattered. Aku kena jawab pada orang luar. Menjadi sebuah negara unity yang sebagaimana direncanakan oleh Perdana Menteri kita berdasarkan slogan Satu Malaysia. Sejak 4 tahun lalu lagi, Najib memperjelaskan Satu Malaysia. Tampaknya, seperti apa itu Satu Malaysia menghasilkan beribu pengkajian dan tanda soal tentang maksud sebenar. Miss Lix, the people into believing that achieving unity is a matter of simple repeating a slogan. Or, unless Najib wants to maintain the confusion. Konsep ada. Satu Malaysia, One Malaysia. Tapi bila Idris Jala berkata, lagi jelas. Satu Malaysia adalah tentang melangkah ke hadapan. Accepting and celebrating our differences, not just tolerating. Key of achieving unity is the celebrating of our diversity. Unity is equal to diversity plus inclusiveness. Tapi macam mana nak memperdagangkan Satu Malaysia value in our everyday life when we are not sure what those values are? Atau hanya slogan semata-mata apabila Muhyiddin Yassin mengatakan bahawasanya UMNO akan berperang hingga ke titis darah untuk mempertahankan hak Melayu? Takkah seperti dua Malaysia? Negaraku, tanah tumpahnya darahku. Malaysia, rakyat hidup bersatu dan maju. Satu Malaysia, rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Raja kita selamat bertahta. Doa rakyat, mimpi negara. Sambung mimpi sebagai rakyat. Hak bersuara negara berdemokrasi sudah pun menghadiahkan hak bersuara sejak... bukankah sejak merdeka? Dan apabila Tunisian, Egyptian, Libyans mahukan hak mereka sebagai rakyat, mereka mahukan demokrasi, sosial, keadilan politik. Bahagian UUCA, Artikel 10, Federal Constitution. Allows for freedom of speech, expression, freedom of association. Tetapi kita masih menyalak di depan rumah menteri dan di hadapan negara Malaysia sendiri agar diperdengarkan. Apakah ini demokrasi namanya? Bila hadiah dirampas, lalu hanya tinggal mimpi rakyat. Patriotik, lebih patriotik. Bukan dengan mendaftarkan ketenteraan atau mengikut telunjuk orang atasan yang entah perpaduan itu difahami entah tidak. Atau dengan sign up bahagian UMNO akan menjadikan diri patriotik.
Dan mimpi hanya tinggal mimpi. Dan mimpi hanya kepol dan ideologi manusia. Dan mati bersama harapan kerana adanya 1.4 million juta manusia di Malaysia. Tuliskan mimpi kamu pada pasir laut. Dan mimpi rakyat tinggal mimpi. Yang ada hanya mimpi. Pemimpin untuk dirinya. Dirinya bersama jet dan rumah agam. Serta Jim Chamberlain, serta mulut manis. Ah, sweet talker rupanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang hadir malam ni menyokong BJDT Rewa. Saya Muhammad Raimi bin Jaffar. Rewa dah jemput saya, so saya baca je lah. Saya baca ikut tema lah. Saya cuba sehabis baik apa yang saya boleh buat malam ni. Kenapa dia bunyi? Jauh sikit. Malam ni saya sediakan tiga puisi. Puisi ni saya tak sempat nak tulis. Hajat di hati sebenarnya nak tulis, tapi busy sangat. Jadi saya memilih puisi dari luar untuk membaca. So saya harap tak ada yang teguris hati saya baca puisi ni dari luar. Kita geng. Ada ke? Ada juga. Puisi dari mana? Singapore? Puisi dari seberang. Mungkin tak pernah dengar namanya, tapi saya cuba baca. Saya sedikit nervous malam ni. Nak baca ni puisi dari seberang ni, nak memahami puisi kita kena baca dari sudut bahasa dia yang asal. Betul? Contoh kalau puisi tu bahasa Melayu, so kita baca dalam bahasa Melayu. So kalau puisi tu dalam dari seberang, kita cuba dari seberang. Okay. Puisi muah sikit. Ha, itu saya sampaikan salam daripada Pei. Puisi sendu tak ada? Puisi sendu dia tengah layan lagu Sius. Sekejap lagi dia keluar sendu lah. Okay, disebabkan malam ni tema kita mimpi. Jadi ia adalah mimpi rakyat. Jadi mimpi ni, kita mimpi siang pun boleh mimpi, malam pun boleh mimpi. Jadi sebab apa kita mimpi? Sebab apa tak? Sebab bila kita tidur kita mimpi kan? Jadi saya suka berinteraksi secara duhala. Jadi saya minta ramai-ramai tunduk ke bawah. Saya minta kerjasama. Tunduk ke bawah, pandang ke bawah dan pejamkan mata anda. Bayangkan anda sedang bermimpi. Bayangkan anda sedang bermimpi. Sila beri perhatian selepas apa yang saya katakan selepas ini. Pandanglah ke bawah, tutup mata anda. Tutup mata anda, lapangkan dada, lapangkan fikiran, dengar. Dengarlah bunyi tasik air deruan pada dalam mimpi itu. Bayangkanlah diri anda dalam mimpi itu di sebuah pantai. Deru-deru angin membelai kaki anda. Pada ketika itu, anda memegang sehelai kertas. Lalu anda membaca sepatah demi sepatah. Dengarkan bunyi deruan ombak pantai sekali lagi. Kau ini bagaimana? Kau bilang aku merdeka. Kau memilih untukku segalanya. Kau suruh aku berfikir. Aku berfikir, kau tuduh aku kafir. Aku harus bagaimana? Kau bilang bergeraklah. Aku bergerak, kau curigai.
Kau bilang jangan banyak tingkah. Aku diam saja kau waspadai. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku memegang prinsip, aku memegang prinsip. Kau tuduh aku kaku. Kau suruh aku toleran, aku toleran. Kau bilang aku pilih pelan. Aku harus bagaimana? Aku dengar lagi bunyi deruan pantai itu. Dengar lagi. Aku kau suruh maju. Aku mau maju, kau selingkuh kakiku. Kau suruh aku bekerja. Aku bekerja, kau ganggu aku. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku takwa, khotbah keagamamu membuatkan sakit jiwa. Kau suruh aku mengikutimu, tilingkah akumu tak jelas arahnya. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh menghormati hukum, kebijaksanaanmu menyelepeknya. Aku kau berdisiplin, kau mencontohkan yang lain. Kau ini bagaimana? Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggil-manggilnya dengan pengeras suara tetap setiap saat. Kau bilang kau suka damai. Kau ajak aku setiap hari bertikai. Aku harus bagaimana? Aku kau suruh membangun. Aku membangun, kau merosakkannya. Aku kau suruh menabung. Aku menabung, kau menghabiskannya. Kau ini bagaimana? Aku baca lagi. Kau suruh aku mengarap sawah. Sawahku kau tanam ramah-ramah. Kau bilang aku harus punya rumah. Aku punya rumah, kau meratakannya dengan tanah. Aku harus bagaimana? Aku kau larang berjudi. Permainan spekulasimu menjadi-jadi. Aku kau suruh bertanggungjawab. Kau sendiri terus berucap wallahu alam bisawab. Kau ini bagaimana? Kau suruh aku jujur. Aku jujur, kau tipu aku. Kau suruh aku sabar. Aku sabar, kau injak tengkukku. Aku harus bagaimana? Aku suruh kau memilihku sebagai wakilku. Sudah kupilih, kau bertindak sendiri semau-mau. Kau bilang kau selalu memikirku. Apa saja kau merasa terganggu. Kau ini bagaimana? Kau bilang bicaralah. Aku bicara, kau bilang ku cerwis. Kau bilang banyak bicara. Aku membungkam. Kau tuduh aku apatis. Aku bagaimana? Kau bilang kritiklah. Aku kritik, kau marah. Kau bilang carikan alternatif. Aku kasih alternatif. Kau bilang jangan mendikti saja. Kau ini bagaimana? Aku bilang terserah kau. Kau tidak mau. Aku bilang terserah kita. Kau tidak mau. Aku bilang terserah aku, kau memaki aku. Kau ini bagaimana? Atau aku harus bagaimana? Berjalan lagi. Berjalan lagi. Melihat pantai. Melihat pantai. Dalam mimpi itu, melihat matahari kian terbenam. Indah. Seperti mana yang kita lihat pada waktu kecil. Lalu, aku bermimpi. Bermimpi sebagai seorang rakyat di sebuah negeri. Begini. Bukan kerana banyak grup lawak maka negeriku selalu kocak. Justru grup-grup lawak hanya mengganggu dan banyak yang bikin muak. Negeriku lucu dan para pemimpinnya suka mengocok perut. Banyak yang terus pamer kebodohan dan keangkuhan yang menggelikan. Banyak yang terus pamer keberanian dengan kebodohan yang mengharukan. Banyak yang pamer kekedilan dan teriakan yang memalukan. Banyak yang terus pamer kecutan dengan lagak yang memuakkan. Pejuang keadilan jalannya miring. Penuntut keadilan kepalanya pusing. Hakim main mata dengan maling. Wakil rakyat baunya pesaing. Kalian jual janji-janji untuk menebus kepentingan diri. Kalian hafal pepatah pepitih untuk mengetahui mereka yang tertindih. Pepatah pepitih. Apa ini semua? Anjing menggonggong kabilah berlalu sambil menggonggong kalian terus berlalu. Ada udang di sebalik batu, otaknya udang, kepalanya batu. Sekali dayung dua pulau terlampau. Sekali untung dua pulau terbeli. Gajah mati meninggalkan belang. Silap. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalian mati meninggalkan hutang. Hujan emas di negeri orang. Hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik hujan-hujan caci maki-maki. Untuk kali terakhir, masih lagi berjalan di sudut pasir itu, melihat matahari terbenam. Masih bermimpi berjalan, menyambut hari baru, hari esok. Akhir kali membaca, selamat tahun baru kawan. Kawan, sudah tahun baru lagi. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk, memandang diri-diri sendiri, bercerminkan firman Tuhan belum kita hisapnya. Kawan, siapakah kita ini sebenarnya? Musliminkah kita? Mukmininkah kita? Mutawakin? Khalifah Allah?
umat Muhammadkah kita? Hairu umamatinkah kita? Atau kita sama sahaja dengan makhluk lain? Atau bahkan lebih rendah lagi, hanya budak-budak perut dan kelamin? Iman kita pada Allah yang gaib rasanya lebih tipis daripada ruang kertas ribuan, lebih pipih dari ruh perempuan. Betapapun tersiksa kita tersusuk di depan masa, dan tiba-tiba buas dan binal justru di saat sendiri bersamanya. Syahadat kita rasanya seperti perut bedung, atau penyataan kita pegawai rendah saja, kosong tak berdaya. Solat kita rasanya lebih buruk dari senam ibu-ibu, lebih cepat dari menghirup kopi panas, dan lebih ramai daripadanya lamunan seribu anak muda. Doa kita sesudahnya justru lebih serius kita memohon hidup enak di dunia dan bahagia di syurga. Puasa kita rasanya sekadar mengubah jadual makan minum dan saat istirahat, tanpa menggeser acara buat syahwat. Ketika datang lapar atau haus, kita pun memanggut-manggut, oh beginikah rasanya. Dan kita merasa sudah memikir saudara-saudara kita yang melarat. Zakat kita jauh lebih dari berat terasa dibanding tukang cekak melepas penghasilan untuk kupon undi yang sia-sia. Kalaupun terkeluar harapan pun tampak ukuran, upaya-upaya Tuhan menggantikannya berlipat ganda. Haji tidak mengubah temasya menghiburkan diri, mencari pengalaman spiritual dan material, membuang uang kecil dan dosa besar, lalu pulang membawa label suci asli made in Saudi, haji. Kawan, lalu bagaimana? Bila mana? Dan berapa lama kita bersamanya? Atau kita justru sibuk menjalankan tugas mengatur bumi seisinya, mensiasati dunia sebagai khalifahnya? Kawan, tak terasakah kita memang semakin pintar? Mungkin kedudukan kita sebagai khalifah mencepatkan proses kematangan kita. Paling tidak kita semakin pintar berdalih. Kita memperkosa alam, lindungi demi ilmu pengetahuan. Kita kelahi demi menegakkan kebenaran, melacur dan menipu demi keselamatan, mempamerkan kekayaan demi syukuri nikmat, memukul dan memaci demi pendidikan, buat semaunya demi kemerdekaan. Akhir sekali, aku tidak berbuat apa-apa demi ketenteraman, membiarkan kemungkaran demi kedamaian. Pendek kata, demi semua yang baik, halallah semua sampai pun yang paling baik. Lalu bagaimana dengan cendekiawan dan seniman, para mubaligh dan kiai, penyambung lidah Nabi? Jangan ganggu mereka. Para cendekiawan sedang memikirkan segalanya, para seniman sedang merenungkan apa saja, para mubaligh sedang sibuk berteriak ke mana-mana, para kiai sedang sibuk berfatwa dan berdoa, para pemimpin, aku bermimpi, sedang mengatur semuanya. Biarkan mereka di atas sana. Aku cuma mimpi menikmati meratapi nasib dan persoalan mereka sendiri. Kawan, jika ini mimpi, selamat tahun baru. Belum juga tibakah saatnya kita menunduk memandang diri sendiri? Sekian, terima kasih. HHA Mustafa Bisri, atau lebih sering dipanggil dengan Gusmur, lahir di Rembang, Jawa Tengah, 10 Ogos 1944 dan kini umurnya 69 tahun, adalah pengasuh pondok pesantren Radullah Tahlimin Letih Rembang dan menjadi rais suruhiyah PNBU. Ia adalah sebuah salah pendeklarasi Partai Kebangkitan Bangsa dan sekaligus perancang logo PKB digunakan sehingga kini. Sekian, assalamualaikum. Okay, terima kasih saudara Remy. Belang dia dah kena rampas. Ya pak, kami ngerti pak. Bisa diatur. Okey, tadi Remy ada cakap apa, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Hujan di mana ni? Kalau saya suka hujan emas di negeri orang, hati emas di negeri sendiri. Lepas tu bila hati emas, saya teringat ada satu konsert yang dibuat di belakang sini. Konsert emas yang mana dahulunya kumpulan tu dia membawa muzik rakyat. Tapi yang pergi tu rakyat yang macam mana yang pergi tu kan? Kumpulan je lah perewa. Weh, apa ni bersenggama? Okey, yang seterusnya Anis Khalidi. Okey, kita ada open mic. Siapa nak baca lepas semua peserta habis, boleh tulis nama kat sini. Sekarang ni dah ada dua nama. Hai, saya lebih suka dipanggil dengan nama pena Anis K. Anis Khalidi tu nama official, bosan lah. Anis K lepas ada dot. Ya, betul Adam.
Okay, so yang first sekali, saya ada puisi tapi saya akan first bacakan puisi yang saya ambil pada orang. Puisi ni menarik. Lepas tu saya baru lepas kalah. Kalau cik sedih pula kan. Kalau pernah ada campus kan. Tapi actually second time bertanding, so tak apa. Dulu bertanding set kerajaan, sekarang set pembangkang. Be very well. Bukan lalam, cari kebenaran. Okay. Saya tak tahu tajuk dia apa sebab dia tak bertajuk. But it's something relevant to me. Tak salah nak menang, tapi kena buat cara orang nak menang. Kena bagi rakyat senang. InsyaAllah jasa dikenang. Tapi kami di bawah, lihat kalian sekadar banyak sembang. Janji dilontar semuanya kencang. Mungkin kami disuruh bertenang, tapi perbuatan kalian bikin kami bimbang. Jurang perbezaan tiada seimbang. Kalau begini keadaannya, fikir sendiri, adakah kita peluang? Bukan kami dah letih berjuang atau mahu nama didendang. Kami tak hirau siapa penentang. Cuma jangan terselit si petualang berbaju seakan pahlawan ditatang, tapi kianat seakan jambang. Seakan jembalang. Sorry. Bukalah mata, biarkan buntang, rajinkan diri turut padang. Baru nampak ciri pemenang, bukan hanya hebat bergebang. Sekali sembang, pokok pun tumbang. Kami sudah puas tidur, diikat dengan tabiran mimpi, manis janji palsumu. Apa, engkau tidak pernah puas melacur masa hadapan kami yang semakin rabak? Cukuplah! Atau engkau masih lagi tidak puas melogol masa hadapan kami sehingga tiada seurat benang untuk kami kaitkan semula? Sekian, terima kasih. Jembalah jadi jambang. Neng. Seterusnya. Megat Hanis. Hanis eh? Oh, Megat. Siapa? Saya perkenalkan diri dulu. Saya Megat Hanis daripada UIA. Ni pertama kalilah event buku jalanan TT yang saya jap. Yang saya join. Sebelum saya teruskan puisi, ada tiga, semuanya ada tiga. Dan semuanya saya buat sendiri lah. Dan saya terangkan dulu lah apa inti puisi ni kan. Pertama, berlainan dengan nada dua rakan saya tadi tentang perjuangan dan harapan, saya punya puisi agak nihil sedikit, agak despair, agak penuh dengan kehampaan, kesedihan. Saya teruskan eh. Pertama, tajuknya Air Mata Kota. Di sudut itu kelihatan sosok keding tak bermaya. Di lorong itu kelihatan sosok kelaparan menggelimpangan. Di tepian itu bertebaran si malang tak bertemu jalan pulang. Aku di tengah pusatan terpuruk kepenatan, terkesima dalam kepalsuan. Aneh, sihir apakah kota ini? Dipuja dalam derita, dicari dalam gelita, diburu kerana hasilnya. Aneh, setiap penjuru kedengaran tangisan, setiap waktu bergema keluhan, peminta jalanan bertaburan, penganut kota meraung keperitan, setiap hari bercakaran, setiap hari disisihkan. Yang menang mimpi kayangan, yang kalah mereput di pinggiran. Tak juga kota ini ditinggalkan. Ku renung dalam-dalam, ku fikir semalaman. Ku yakin ini suatu sumpahan oleh tangan-tangan gelap di sebalik menara-menara langit.
meragut jiwa-jiwa yang sakit, yang dibutakan hatinya, yang dirantai tangannya, yang dikunci mulutnya. Tiada daya dan upaya, tiada kata yang berguna, tiada Tuhan yang menjelma. Hanya aku, mereka dan air mata kota yang tergantung antara mimpi dan realiti. Okay, yang ni yang kedua, saya cuba cepatkan. Tadi air mata kota, tiga-tiga puisi saya ni ada kaitan. Nanti kalau mungkin audiens tak faham, mungkin saya boleh ceritakan. Ataupun pada sesi selepas ini, lepas semua pembentang dah bentang. Puisi kedua tajuknya Sang Egois. Suatu saat ku kesunyian, termenung, teraba-raba tujuan. Terdengar bisik-bisik dari jauh, suara-suara dari ceruk. Ayolah teman, kumpul kekuatan dan lawan. Tanpa sedetik pun terus ku sambut. Terus maju tidak aku undur. Dari selangkah jadi seribu, satu persatu gugur tersungkur. Tanpa peluang untuk tadabur, luruskah jalanku ini? Pelitakah yang ku bawa, atau gelitakah yang menerpa? Impian atau angan-angan, perjuangan atau berangan? Ku duduk diam-diam melihat gelagat pahlawan bersorak di dataran, berpekik-pekik berkhayalan. Memaki yang ketiduran, memaksa dengar si pekak, memaksa lihat si buta. Merasa diri sebagai wira. Akulah Mesiah, akulah imammu. Ayo dekat, mari dapat. Dengarkan wahyuku, berikan telingamu. Mari ku isikan segala makian, hinaan dan cercaan. Tiada jalan lain bagi kebangkitan. Risalahku suatu kebenaran. Siapa menjauh, dia bodoh. Siapa bersenang, dia pangang. Macailah kamu yang berparti, sakailah kamu yang memerhati. Tunggu apa lagi? Bukankah hidup suatu perlawanan? Aku lemas, perjuangan dijajah murah. Bergilir-gilir, kucar-kacir. Yang lawan jadi kawan, yang kawan jadi lawan. Kacau bilau, haru biru. Yang kelihatan cuma egois-egois, menjual nama rakyat demi untung berlipat-lipat. Lalu apa yang tinggal untuk rakyat? Cuma harapan yang didagangkan. Kesakitan kan terus berulang dan terus berulang. Ini yang terakhir, tajuknya Jalan Pulang. Dunia kita hidup lama, ditelan segala duka dan lara, dilalui segala malapetaka dan durjana. Sekalipun tak mengeluh, sekalipun tak gusar. Diatur alam ini dengan kudratnya, dicintai flora dan fauna seimbangnya, disantuni badai dan ombak semampunya. Adapun manusialah jadi racunnya. Manusia leka dan alpa, mendakwa seisi alam di dada cuma. Di matanya cuma hitam dan putih. Cuma aku dan dia, cuma kita dan mereka. Cuma maju atau mundur. Lalu ke mana arah tuju? Di mana jalan pulang? Wahai teman, terokailah jalan sebatas pandangmu. Yakinlah kebenaran sebatas fikirmu. Manusia itu suatu misteri, seperti alam, materi dan hakiki. Jalan kemanusiaan, jalan abadi. Dirosak jangan, diharam sempitkan. Bersatulah beiringan mencapai kemenangan, suatu kekosongan yang menenangkan. Sekian, terima kasih. Peserta seterusnya, yang bukan. Dah tak geli-geli dah ni. Tak apa, saya macam ni je kot. A-A-A. Siapa A-A-A tu? Azhar Adam Arifin. Oh, Azhar. Eh, patah. Diam je, diam je. Diam je. Hello. Hello, siapa nak open mic boleh tulis nama nama kat depan ni Hello.
saya Azhar Ibrahim ingin menyatakan pihak penganjur tidak bertanggungjawab atas segala isi puisi atau segala apa yang saya bakal suarakan. Ini semua sahaja kiriman daripada orang yang tak datang. Kira macam AAA tu, seorang tu anonymous lah. Suaramu, sinimanmu. Sinimanmu sundal sentimental. Suruh sorak, seru sengau. Microphone, microphone. Sinimanmu sundal sentimental. Seru sorak, seru sengau. Sembah slogan, sembah enak. Sial. Sial, sial, semput semua sial. Sini sial, sana sial, seks sial. Sambal sial, sajak sial, syok sial. Sendiri sial sebab sosial saja, so sial. So, selamat sial, suram-seram saja, SOS. Santara soda sama sos, serius sembelit sonda syok. Semua sama solida. Sama-sama seorang. Seorang sama seorang. Syok. Semua syok. Syok. Syok sajak. Syok sambal. Syok sita. Syok siti. Syok sembahyang. Syok sihir. Syok samsu. Syok sasar. Syok suka. Syok sedih. Syok suka sedih. Syok sajak. Syok. 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 Syukur. Syok. Sampah. Siapa? Si Saleh suka saja. Sintesis? Sonder? Sorry. Serius? Serius? Senyum sikit, saudara. Senyum, Nani. Mantu Saleh serius senda. Soses, soses saja. Sonda seru sorak. Seronok seorang. Next. Tajuk dia Negeri Ngeri, Negeri Sendiri. Dia ada macam, bila aku cakap hey, korang kena sama hey. Okay. Bila cakap hoi, korang cakap hoi. Tak. Bila cakap woi, korang cakap woi. Tak nak juga. Dia berulang-ulang tau. Berhati lah, syok sendiri. Hey! 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 Hoi! Hey! Hoi! Hey! Woi! 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 Apa kabar negeriku? Woi. Masih celaru? Jika masih, apa yang digusarkan? Jika tidak, apa yang berada di pundak, apa yang selesa, apa yang kurang enak, negeri kaya tapi laut kurang garam, atau negeri jahanam tunggu tenggelam? Oh, hey, 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 hoi, 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 woi, 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 woi. 6 tahun lagi 2020, masihkah berdiri dengan lapangan politik begini? Kami lelah mendengar skandal ahli politik. Kami sakit mendengar pengangguran bermaharaja lela. Kami penat mendengar runutan rakyat mengikut perut. Kami malas mendengar Tok Menteri berpidato tanpa esei dan tindakan macam setan. Macam setan. Kabarkanlah kepada kami selepas ini akan banyak sekolah dibangunkan. Akan banyak peluang pekerjaan. Punya pun lantai berpendapatan tinggi. Pemersih tandas tak dihina lagi. Pemotong rumput tak perlu lagi kalut. Pekerjaannya terpuji. Ejen pembangun negeri. Jangan buat kami pusing kerana terpaksa bersaing dengan warga asing. Hey! 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 Hoi! 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 Woi! 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 2020 masihkah ada yang kebulur? Tak ada! 2020 masihkah ada yang kebulur? Tak ada! Hey! 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 Hoi! 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 Woi! 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 Dahulu kami pernah diberitahu. Dahulu kami pernah diberitahu. Anak-anak muda keluarlah ke kota!
Anak-anak muda, keluarlah ke kota. Di sana ada banyak lubang kerja. Di sana ada banyak lubang kerja. Dikotakkan kelaparan, dikotakkan kesejukan. Dengan dingin, dompet tipis. Limutlah. Limutlah tubuhmu dengan not-not tebal yang kau ada kerana ia lebih selesa daripada apa yang kau bayangkan. Keluarlah! Keluarlah ke kota mencari kerja! Di sana ada banyak lubang kerja. Engkau tak akan kelaparan lagi. Hari ini kami lihat ramai yang cacat. Hari ini kami lihat ramai yang cacat. Kami dikabarkan dadah musuh nombor satu negara. Kami mahu bertanya, adakah mereka silap membuat percaturan? Bukankah rasuah dalangnya? Oh, ampunkan kami! Ampunkan kami itu periuk nasi menteri. Mana boleh dibuka kelak di penjara? Hey! 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 Hoi! 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 Apa guna aku bicarakan di sini? Jika puisi sekarang memandang sepi. Meriah bagai pasar malam, esok pagi sampah ditinggalkan. Kita mau makan sampah. Ah! Suluh enak tidurnya beralaskan bantal. Mana ada bantal? Tiada lagi lengan-lengan yang sengal, melainkan milik entah siapa-siapa yang mengait ke kabu lalu dipintal-pintal menjadi pelapik kepala engkau yang maha bebal. Tidurlah! Lenalah! Usah peduli hal-hal marhain bermasalah. Bangkit pagi nanti cuma perlu urus tadbir, perkara enteng lagi mudah. Bermimpilah seperti mana janji-janji muzakarah yang kau jual di ceramah-ceramah yang akhirnya jual jadi mimpi tidak bertemu canggah. Kerana kau di atas sana, perihal lain nilainya cukup murah. Belum lagi berhulur, kau sudah menadah. Dan selagi tidak berhulur, kau buat tak endah. Aduh. Aduh. Sakitnya belakang tubuh. Belapikkan sekeping kotak lusuh. Terasa benar hawa sejuk mencucuk-cucuk. Tulang belulang semakin rapuh. Kulit serata tubuh sudah melepuh. Barengnya engkau ibarat pacal yang meluruh. Hinggapnya nyamuk dibuat acuh tak acuh. Mengerekut kepada alam yang semakin dingin menjengah subuh. Dipaksakan tidur. Dihenyakkan lena. Terlalu ramai yang sudah berdusta. Terlalu banyak kata nesta dihambur-hambur menjemput muram durja. Hanya lelap mata bisa menghilangkan derita walaupun sementara. Dalam satu dimensi alam mimpi, ironi yang teradaptasi makin menjadi-jadi. Pemimpin disuarkan emas berpeti-peti dari rakyat kaki lima tempat beliau mencemar duli. Dan rakyat kaki lima pula senang hati di sisi istana lorong-lorong kota. Senyum lebar, hidup seakan tiada lagi derita. Punya itilam lembut, bantal empuk dan geber tebal buat menempuh malam-malam yang sebal. Ironi, sungguh ironi. Thank you.
Bodoh. Hello. Bumi langit. Bumi langit. Bumi langit. Saya tengok ramai yang power tadi. Jadi saya kat sini. Sepatutnya ke macam lightweight lah, tapi kat sini heavyweight juga lah kan. Jadi saya nak baca satu sajak ni. Jadi sajak ni saya tulis sebab saya tak boleh nak move on lagi pada kegeraman saya terhadap cikgu disiplin dekat sekolah saya dulu. Jadi saya geram dengan dia. Berapa tahun tu? Saya baru lepas SPM. Kegeraman ni saya bawa dah lama sangat, pendam lama sangat. Jadi malam ni sebab lepas SPM dah kan dah keluar sekolah, jadi saya nak luahkan kegeraman saya ni. Harap-harapnya dengan lepas meluahkan kegeraman ni, aman sikitlah hati ni. Jadi lebih kurang bunyi macam ni lah. Tak sebut nama pun lagi. Dulu di sekolah, cikgu suruh kami diam. Segala peraturan yang cikgu buat, kami kena ikut tanpa soal. Kami pergi sekolah untuk belajar, berfikir dan jadi pandai. Cikgu suruh kami ikut buta tuli, macam orang tak ada akal. Cikgu Latif, oh Cikgu Latif, kenapa kami kena pakai tie? Berdiri tengah panas dengan tali leher menjerut di pangkal. Daki hitam melekat di belakang kolar. Kena berus kuat-kuat baru tanggal. Ini penjajah punya budaya. Kenapa nak ikut tak tentu pasal? Gunung, ingat gunung. I don't care. Cikgu, cikgu sekarang dah abad ke-21. Guna kapur untuk putihkan kasut. Itu teknologi zaman batu. Kenapa kami tak boleh sapu liquid paper ataupun pakai kasut warna biru atau jingga atau kelabu ungu? Cikgu, dosa besarkah kami kerana persoalkan? Jika kat'i, tunjukkan ayat Quran. Jika logik, persembahkan hujah. Kami persilakan. Jangan, cikgu. Jangan terus jatuh hukum apabila kami bertanya. Jangan, cikgu. Jangan marah kami kalau cikgu sendiri tiada jawapannya. Betul. Kami ingin belajar, cikgu. Boleh tak belajar? Bila kami tak faham, kami bertanya, dikatakan kami kurang ajar. Bila kami diam, walau tak faham, nampak macam kami taat. Taat macam ni, cikgu, lama-lama boleh buat sesat. Maafkan jika saya berbahasa keras dan kesat. Manakah hilang karat jika digosok sutra, sedangkan saya sendiri bersembunyi di sebalik bahasa. Ini bukan. Minta maaf lah cikgu kalau ada. Seterusnya. Tanya, ha? Ke lawan. Hujan ni. Ya. Teruskan. Balatan semua. ORT. Tiga dengan Lenus para terjaga. Tak ada mimpi, cuma igawan niaga yang tak pernah jadi. Tangga gaji naik sampai bermengah
tunggu bonus untuk berboros. Abu! Biwik! Curi-curi tidur di dalam pondok, berbantal tandan pisang membazi siang. Tuayan longlai, cangkul berkarat, berat malas kerana Makcik Salmah berganti Tesco dan Pak Samad bertukar Maidin. Curi-curi tidur berbantal simen, tak ada mimpi. Mengenang nyawa yang bernilai RM4,000. Menggantung nyawa sebagai baldian dalam, mencedok mimpi untuk dihantar luar sempadan menjadi hujan. Curi-curi tidur di kubikel hujung, tali dehel dalam kocek penat disentap ke sana kemari dalam mesyuarat. Bertimpa laporan dalam kelaparan, mengenang janaan rolet yang tak berapa lumayan. Sampai balik. Disampuk masuk ke pejabat, turunkan tangan berjabat tangan. Pusing dan itu pintunya, kotak di sebelah kiri di luar dan jangan datang lagi. Tidur dengan mata sebelah terbuka, takut ke atap ditiup jentolak. Malang berumah di ladang negara, dibajak petani membenih kemajuan. Mimpi hanya untuk mereka yang berbantal bulu suan yang bertelur emas. Hari sudah siap berjadual, dereba sudah siap di hadapan, KD sudah berikan iron nombor 10. Apalagi hayunkan nasibmu, lihat jayamu, hole in one. Mimpi bukan untuk pahlawan kristal yang menggulung asap dengan meriam kaca, yang melawan raksasa kelopak, menggantung nyawa, mencagar nyawa dengan kertas polimer, dengan orang tua yang berkumis tertawakan nasib kita semua. Aku impikan sebuah negara demokrasi, bukannya negara kuku besi. Aku impikan kebebasan yang hakiki, bukannya jeriji besi. Aku inginkan keamanan tanpa penindasan, bukannya kekerasan dan senjata. Bangkitlah kaum muda, kita kibarkan bendera kita. Bersama suku bangsa, kita kibarkan bendera kita untuk kesejahteraan kita bersama. Aku impikan kesamarataan tanpa batas, bukannya diskriminasi. Aku impikan ilmu tanpa sekatan, bukannya budaya plagiarisme. Aku impikan hidup tanpa kekangan, bukannya menjadi buru gerahan. Paling muda pada malam ni eh. Kemerdekaan dan keamanan itu kian menjadi
semata-mata. Tanah ini bagai mulai dijajah semula. Apa buktinya? Malaysia kini bergolak dengan masalah dalamannya. Masalah ekonomi juga tiada kurangnya. Ia angkara siapa? Angkara orang yang terlalu bijak. Terlalu bijak sehingga meranapkan negara. Mengaku bahawa mereka pemberi rezeki. Kononnya setiap butir nasi pemberian dari mereka. Adakah mereka Fir'aun era baru? Rasuah ulas peti virus yang menjalar ke sana dan kemari. Kononnya Malaysia ini negara berdemokrasi. Negara berperlembagaan. Tetapi apabila rakyat turun demo, dicekup. Apabila rakyat turun menyatakan kebenaran, ditangkap. Kesannya terhadap rakyat. Rakyat ditindas. Rakyat dibohongi. Rakyat bagaikan mainan mereka. Kononnya rakyat didahulukan. Tetapi rakyat diketepikan. Hutang pula tidak perlu dikata. Semakin hari semakin bertambah. Adakah mereka mahu memufliskan kita? Membiarkan rakyat sengsara? Kononnya mahu membela rakyat. Walhal roninya saja yang dibela. Rakyat merana. Orang Melayu tetapi di manakah hilangnya kemelayuannya itu? Adakah mereka menyorokkan sifat itu? Seperti mana mereka menyorokkan banyak kes-kes penyelewengan subsidi? Rakyat mahukan kemerdekaan sepenuhnya. Bukan hanya di luar kemerdekaan itu, tapi dalamannya juga. Mungkin di mata mereka aku anak kecil. Mungkin di mata mereka aku tetapi aku membawa suara, harapan dan mimpi jutaan rakyat yang inginkan kemerdekaan dengan erti sebenar. Hidup iman! Hidup iman! Hidup iman! Hidup iman! Hidup iman! Okey, dah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pertamanya, puisi ini dibuat sendiri. Dua sahaja. Tak tahu kena dengan tema ke tak, tapi memandangkan korang semua macam power gila. So, korang boleh relate dengan sendirilah. Okey, puisi pertama. Berkenaan dengan mimpi seorang rakyat yang suka menghisap rokok. Sebab saya ada seorang kawan merokok, dia asyik berungut hari-hari sebab rokok naik. Okey, dengar kan? Untuk setengah manusia, rokok yang boleh menyebabkan kematian itu adalah kehidupan. Di waktu hanya langit malam dengan bintang yang menjadi selimut saat kesejukan, rokok itu adalah nikmat yang menginzalkan. Di waktu hanya beg plastik ronyok berisi dua helai baju lusuh menjadi teman dan bantal, rokok itu kawan berbual. Di waktu tenat kudrat dalam terik mentari melawan penguat kuasa menghalau dari singgah sana, rokok itu terapi menghilang marah, bengang dan murka. Di waktu celaru bersempit untuk tidur dengan teman jalanan dalam lebat hujan, rokok itu penguat hubungan. Di waktu Kais petang makan petang, Kais pagi makan pagi, rokok itu dibuat teman bermimpi fantasi. Sekotak rokok dengan gambar penyakit yang mengerikan, yang boleh menyebabkan kematian, adalah kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, tajuk harga sebuah mimpi ada kaitan kot. Okey. Keluar mencari rezeki sebelum terbit mentari pagi. Pulang hanya bila anak isteri lena diulit mimpi. Ikan masin, telur mata, kicap dan nasi sebagai lauk tengah hari. Simpan-simpan buat jadi lauk juga untuk malam nanti.
bumbung atap zinc bocor sana sini, dinding separa batu, separa kayu warna pelangi, singgah sana dengan nama Baiti Jannati. Berjalan kaki, LRT, berjalan kaki, LRT, berjalan kaki, LRT, bas mini, berjalan kaki, LRT, berjalan kaki, LRT, berjalan kaki, taksi, berjalan kaki, LRT, berjalan kaki, LRT. Tidur yang bermantalkan lengan, tidur yang berselimutkan langit dan awan, tidur yang berhawakan angin malam yang nyaman. Ini semua demi sebuah mimpi. Ini harga sebuah mimpi, harga seorang rakyat demi sesuap nasi supaya boleh terus bermimpi. Mimpi rakyat yang ingin hidup bahagia di negeri sendiri, bebas cengkaman hutang dan cukai hasil rakus sang menteri. Harga yang perlu dibayar oleh seorang rakyat untuk terus bermimpi. Sekian, Assalamualaikum. Okay, kita ada dua lagi peserta, kemudian kita akan buka open mic. Saya minta maaf. Gadis? Bukan mikrofon. Boleh pakai mikrofon? Mikrofon rosak. Oh, ya, yeah. Okey. Tak rosak, bateri habis. Okey. Okay. Radio tak cas. Ini akan bayar. Seorang gadis yang ditakdirkan Tuhan dilahirkan dari rahim ibu menjadi seorang gadis, menuntut di Universiti Malaya, program berkembar dengan Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa dalam jurusan Bahasa Jerman dengan pendidikan. Izinkan saya, Utaya Sangkar SP, Hub Kainefuch, im eigenen Land. Hidup Utaya. Wie hält man einen Raum fest, wenn die Hände gefesselt sind? Freiheit nur eine Erinnerung ist. Ein fruchtbare Erde und blutigen Schweiß. Das Land aus dem Urwald erschaffen. Wie kann man sich selbst achten, wenn die einigen Enkel nicht an sich glauben? Und das Land nicht als ihr eigen betrachten, sondern bloß als verläufige Leihgabe. Immer darauf warten, vertrieben zu werden. Es ist schwierig, immer und immer wieder über den Kampf zu sprechen, der die Interessen der Bürger verteidigt, wenn Leib und Seele im Dunkeln kämpfen. Bauen und sich selbst verpflichten. Es geht nicht mehr um das Leben im Elend, beim Warten auf das Erde des Regens, um die Rückkehr zu den Glasfelsen gar nicht, sondern um das Land, das wir gemeinsam aufgebaut haben. Das Land, das uns gemeinsam gehört. Ach, nicht erst seit kurzem, sondern schon lange. Wir haben das Land bestärkt, das sich jetzt verändert hat. Ja, das ist ein Palast, den wir gemeinsam errichtet haben. Er gehört nicht nur dir oder dir oder dir, sondern ist rechtmäßiger Besitz eines jeden Bürgers. Schaut die Wände an, das Blut von uns allen. Auf den Säulen unser aller Knochen bricht nur unser aller Schweiß. Gut doch, unser Herzschlag wurde von dir anstrengend. Habt keine Furcht, im eigenen Land zu leben und vom Meer. Gentar tinggal di pondok sendiri. Bagaimana mungkin menggapai mimpi jika tangan masih bergari, luput sudah ingatan pada hijau bumi dan penuh darah membangunkan pondok di belantara. Bagaimana mungkin bermarwah diri andai anak cucu sendiri masih merendah diri, menganggap bumi dipijak bukan milik, tapi hanya pinjaman sementara menanti dihalau pergi. Usah cakap lagi dan lagi dan lagi tentang sebuah perjuangan membela rasa malu. Sedang diri dan jiwa sendiri masih kelam dibayangi dengan kebutaan pada perjuangan, sumbangan dan maruah. Ini bukan lagi soal menumpang di pondok buruk sementara menanti hujan reda.
dan meneruskan perjalanan pulang ke Mahligai Kaca. Tidak sama sekali. Tapi pondok yang dibina bersama, pondok yang kini milik bersama. Ah, bukan baru kini tapi sejak lama. Sejak bermula tapak pembangun pondok yang kini bertukar bentuk. Ya, inilah Mahligai yang telah dibina bersama, bukan milik kau. Kau, kau atau kau sahaja. Tapi milik sah setiap yang bernama warga. Lihat dindingnya. Darah tersebut. Sentuh tiangnya. Tulang tersebut. Hidu baunya. Peluh tersebut. Dengar degup jantung kita yang penat. Usah gentar untuk tinggal di pondok sendiri dan bercucu-cucu. Okey, habis dah. Tapi Gian nak baca satu lagi. Maafkan saya. Saja tadi daripada Utaya Sangkar, sekarang saya akan baca daripada Lee Kyok Chin. Lee Kyok Chin. Saya baca Melayunya saja. Satu hari saya pergi ke KFC makan konon-konon mahasiswa yang base yang sibuk. Banyak assignment. Duduk, ternampak kanak-kanak sedang memijak kotak tempat sampah. Lalu saya pun keluar melihat rupanya kanak-kanak itu bersama dengan ibu bapa mereka mengutip sampah dan lagu ibu Eman tu berkumandang. Dan di sini ceritanya tentang mimpi. Mimpi. Ya. Tangga adalah mimpi orang-orang miskin. Mimpi sederetan tangga terus sampai ke langit. Tempat yang cukup menghampiri untuk memandang dunia dari tempat itu. Tapi tangga itu rendah terselit di antara lorong-lorong sempit kota raya. Ada bangunan tinggi yang menyekat cahaya. Ada hujan mencurah setelah memasuki bumbung dan dinding menjadi timbahan sampah. Malamnya ketika hujan lebat, kemungkinan banjir kilat, mimpi adalah bising-bising yang mengadah kebocoran. Gayung yang menghalau banjir dari mendekati bumbung. Beralaskan kerusi dan kadang-kadang meja. Menggantungkan beg sekolah. Tempat teratas itu, tempat bermulanya mimpi yang tidak rela ditenggelam. Das ist alles von mir, die Sache ya, die Kamis, die Idee, ein, drei, null, null, ein, danke. Your oil of my life. Oh, tu ke? Fitnah,
miskin tahap melampau, hutang defisit berkeliling hingga jenayah dari yang kecil yang besar. Bayi dibuang merata, ibarat tiada harga. Pesta murahan menjual badan. Syukurlah negaraku masih aman, nyaman. Tapi malangnya, aku kira kini aku sudah tidak lagi bahagia. Kini aku sudah tidak lagi aman. Yang kedua baru saja ni sebab okay. Matilah akal aku bila diminta berbicara tentang suara hati aku. Apatah lagi diminta bersuara tentang apa yang rasa pada apa yang tak kena pada diri. Dipuja, dirayu, keluarlah kata padan muka. Dihenyak setiap raksa, dirobek pelusuk dada. Maafkan aku sudah tidak lagi menulis atau meluah rasa. Kerana pada setiap kalinya aku diindah dan disindiskan. Di mata kau, aku cuma rakyat hina, tak punya harga dan tak berharga. Okey, selesai sudah peserta-peserta yang memberi nama kepada kami. Sekarang kami buka untuk sesi open mic. Yang mana nama pertama adalah saudara Medo. Ya! Medo jangan demam. Sama juga macam Azhar dan Ada cakap tadi, penganjur tak bertanggungjawab atas apa yang aku suarakan. Dan siapa nak interrupt, silakan. Tak ada tajuk? Mahu tahu sesuatu? Ted,
itu lentik. Kon itu cantik. Pung itu menawan. Lenggok tubuh ramping itu menyelesakan. Kerana ia semua ciptaan Tuhan. Siapa yang geli dan tidak selesa dengan kata-kataku ini? Manusia-manusia rasa imajinasi suci minda mandiri yang konon-konon memahami eksistensialnya diri. Kau suka jika aku sebut apam? Kau selesa jika aku sebut pisang? Atau kau rasa kata ganti nama itu melucukan? Fikir-fikir, ahli fikir. Kau rakyat yang bijak berfikir. Mahu gunakah perkataan kau kata carutan dalam kerja buat harian kau lepas ini? Kah? Tak mungkin. Aku lupa. Kau orang intelek. Mana guna perkataan kasta bawahan? Sekian, terima kasih. Astagfirullahaladzim. Kecilmu cuma sedikit. Sedikit. Jika
serpihan tanduk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Mesin jual air dekat asrama aku. So dekat asrama aku ada satu mesin jual air. Orang panggil mesin geregang. Tapi mesin geregang tu dia suka telan duit pelajar. Baru-baru ni suka telan duit. Dia tak bagi air pun. Dia ambil duit, dia tak bagi air, tak bagi air. So kita semua panggil mesin air tu, kita bagi nama menteri. Itu cerita yang pertama. Ni apa dekat suara eh? Ha, dekat suara. So dekat pun itu. So cerita yang kedua, dia cerita pasal rakyat juga. Tapi tadi you tengok semua cerita yang pasal maki maki orang atasan semua. Hari ni aku nak maki rakyat. So rajuk dia mimpi rakyat kan. So anggap-anggaplah benda ni mimpi je, punya lah nak sesuaikan dengan tema. Aku jalan ni, kerja orang gaji jalan ni. So cerita aku macam ni. Ya sikit. Aku rasa topeng kan. Video dulu. Topeng ni aku jumpa kat Maka. Kau kurus tu. Aku sembang dengan seorang orang pak pontu orang Cina. Orang Cina tu tua. So aku sembang tu topeng ni sebab kat tangan ada topeng ni. Topeng ni bodoh sebenarnya, memang bodoh. Tapi comel tak tahu. Macam nak cakap bodoh dan comel pada masa yang sama. Macam Along. Macam aku kat aku bodoh dan comel pada masa yang sama. And then aku cakap aku nak topeng ni. Aku tanya dia harga berapa. Tapi dia tak bagi tahu aku harga berapa. Dia tanya aku nak buat apa dengan topeng. Cakap aku nak buat kawan. Sebab aku nak guna untuk perform. Aku nampak macam tu aku nak guna untuk perform. So mula-mula dia bagi aku topeng ni harga RM12 lebih. Aku beli dua topeng. So topeng yang pertama aku beli dengan harga RM12.50. Topeng yang kedua dia bagi percuma. Topeng ni. So sebabkan dekat Melaka aku tidur satu guest house namanya Tidur-Tidur, namanya house tu. So aku namakan topeng aku ni Tidur-Tidur. So Tidur-Tidur okey aku. Tidur memang tidur dengan aku. Main bilik screen. Aku bawa pergi ke mana saja. Serius, video dengan aku. Aku bawa dia pergi mana-mana aja. Mandi eh? Petang-petang mandi tak? Mandi tu satu personal lah. Dia nak mandi seorang, aku mandi seorang lah. Dia malam-malam hilang lah tiba-tiba. Okey, tak lah. Dia tak ada mistik mana pun. Memang petang-petang aku akan asap kan. Dia juga asap kan. Penyian apa tak? Asap aku lah. Sambil berfikir. Aku nak buat apa sebab sampai hari ni aku tak tahu ya aku nak buat apa dengan benda ni. Dengan dia ni. Nanti kita bincang. Kena pun nak kawan mulai lah. Okay, so malam ni adalah malam pertama aku nak cuba buat something dengan dia. Buat something dengan dia, bunyi dia macam. Tapi insyaAllah aku takkan buat benda tak senang macam video tadi. Nak ranjang tak? Tak apa. Bulan-bulan tu nanti akan ada event dengan Story Club je. So dalam event tu memang aku dah rancang something yang topping ni. Tapi malam ni tak tahu nak buat apa lagi. So tengok-tengok. Tahu ke tak boleh lagi lah. Tak kawan. Nggak fikir nak buat apa. Okey. Sakok lu. Biar 9000.
Topeng ni adalah lambang satu kuasa. Lambang suatu kuasa yang kita akan fikir topeng ni ada kuasa, ada misteri dia, ada keupayaan dia untuk buat sesuatu dalam hidup, ada aura dia sendiri kerana kita percaya. Walaupun kita belum nampak. Sama juga apa yang rakyat tengah buat sekarang. Mereka percaya walaupun mereka tak nampak. Dan walaupun mereka nampak, topeng ni tak ada apa-apa, mereka masih lagi percaya sebab mereka takut bagi kita. Walaupun yang memakai topeng ni adalah orang yang mereka lihat tiap-tiap hari angkat takbir, Allahu Akbar. Tak kira Cina, Melayu, bangsa apa pun, agama apa pun, mereka percaya. Topeng ni adalah lambang otak. Otak yang kau tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun akan baling pangkar balik Ipoh, balik Perlis. Kau pangkar kau ke Perlis kan, sampai habis kan. Ini kau pangkar benda ni. Dan kau jadikan dia satu kuasa yang berkuasa ke atas diri kau. Dan tanpa sedar, korang jadi bodoh. Korang rakyat yang bodoh. Sebab kau beri kuasa tanpa bagi tahu dia yang kau berkuasa terhadap dia dan dia juga boleh tolong kau naikkan cita-cita. Jadi pada suatu hari, korang baling undi dan korang beri dia kuasa. Tidur-tidur. Hai tidur-tidur. Kau telah bagi aku kuasa untuk kawal hidup kau. Kau telah bagi aku kuasa untuk binasakan rumah-rumah kau. Kau yang bagi aku kuasa. Kau. Sedangkan aku cuma raksasa yang tinggal kepala. Sedangkan kau punya kaki, punya tangan, punya tubuh badan, punya kudrat. Bagi saja aku apa-apa slogan. Satu Malaysia ke, dua Malaysia ke, tiga Malaysia ke, semua aku akan pijak. Begitu saja. Dan slogan-slogan tidak akan bermakna tanpa kalian memperkasakannya, tanpa kalian mengerjakannya habis-habisan. Kalian adalah rakyat yang bodoh. Karena hingga ke hari ini kalian masih lagi bermimpi bahawa aku akan memimpin kamu ke dalam surga, dunia dan akhirat. Kebodohan kalian terletak pada mata kalian sendiri bila kalian melihat aku sebagai pemimpin kamu. Sedangkan aku cuma seekor raksasa yang hanya tinggal kepala, yang bila-bila masa saja kalian boleh cantas, kalian boleh tarik topeng ini dari muka aku. Kerana kalian ada kuasa, kerana kalian ada kertas ini yang kalian boleh ubah bila-bila masa. Tapi kalian rakyat yang bodoh, kalian tidak mahu semua itu kerana takut. Kerana takut bahawa topeng ini akan membinasakan hidup kalian lagi sekali. Sedangkan aku, raksasa yang hanya tinggal kepala, tidak mempunyai apa-apa kuasa. Sampai bila kalian mahu bodoh? Sampai bila kalian mahu membodohkan diri, menyokong raksasa tanpa badan yang hanya tinggal kepala, yang tidak membantu apa-apa dalam hidup kalian? Kalian boleh mengubah raksasa ini, tapi kalian takut. Kalian boleh mengubah raksasa ini, tapi kalian tidak mahu. Kerana kalian tidak pernah melihat topeng ini berada di muka orang lain. Okay, ada
siapa lagi nak baca? Farhana. Boleh Farhana. Farhana tadi. Okey. Saya dia nak baca satu suratlah. Boleh set. Lepas tu saya nak Ilham akan baca. Kalau tak ada siapa nak baca, okay, Ilham last. Lepas kita tutup. Lagi murah. Okay. Surat sempena tahun melawat Malaysia yang tertangguh. Kampung Padang Balang, Kuala Lumpur, Malaysia. 15 Julai 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadapan Perdana Menteri Malaysia yang saya kasihi. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tuhan yang memberikan rahmat buat setiap insan. Tuhan yang pernah berfirman dalam kitabnya yakni Al-Quran berbunyi, negara yang makmur dan Tuhan yang maha pengampun. Dan pada keyakinan terpahat, Malaysia juga adalah sebuah negara paling istimewa di dalam dunia. Tanpa mengelengahkan masa, ingin saya berkongsi beberapa hal pada Perdana Menteri. Ia juga perlu diketahui oleh setiap bakal pelancong. Usai saja baca surat saya ini, dalam senarai negara-negara yang mereka bakal kunjungi, Malaysia berada dalam nombor satu. Makmur, harmoni dan ramah. Tiga kata yang mampu menggambarkan panorama Malaysia. Di saat pelancong menjejakkan kaki di bumi Malaysia, dengan senyuman bersulam pelawaan, selamat datang ke Malaysia. Pelancong merasakan seolah-olah ada sesuatu yang muluk-muluk bakal muncul. Ingin saya nyatakan di sini, pelancong tidak perlu bersusah payah dalam memahami bahasa tempatan. Rata-rata rakyat Malaysia fasih berbahasa Inggeris. Bahasa yang digunakan sangat meluas, meskipun sesama rakyatnya sendiri. Bahasa Inggeris juga dijadikan bahasa pengantara. Terima kasih atas inisiatif kerajaan yang mementingkan bahasa Inggeris demi kelangsungan hidup rakyatnya menghadapi era globalisasi. Untuk saya menceritakan tempat-tempat menarik Malaysia, biarlah saya berbicara dengan penuh jujur. Lebih 100 tempat yang mana pelancong perlu menetap lebih dari setahun untuk menikmati keindahan Malaysia. Jika mereka berniat melakukan perkara tersebut, pastikan urusan memperoleh visa dari kedutaan Malaysia. Pastinya urusan memperoleh visa dari kedutaan Malaysia memudahkan mereka. Mereka tidak perlu beratur panjang atau melakukan hal remeh-temeh. Oleh yang demikian, saya memilih untuk bercerita perihal keindahan kawasan yang saya diami, yakni Kampung Padang Balang. Supaya kelak saat Perdana Menteri Malaysia benar-benar membaca surat ini, Perdana Menteri akan mengerti mengapa Malaysia menjadi pilihan pelancong asing maupun tempatan. Kuala Lumpur yang menghidangkan pelbagai cerita. Saya agak terkilan apabila ada teman-teman yang mengatakan Kuala Lumpur itu hitam. Bagi saya, di pinggir Kuala Lumpur terpahat satu kampung yang menjadi kebanggaan saya. Kampung Pinggir Bandar saya panggil. Tidak lain dan tidak bukan, Kampung Padang Balang. Di sisinya mengalir sungai jernih Gombak. Po
pokok dan tumbuhan menghijau meredupkan suasana yang senantiasa permai. Ketika kerajaan mewartakan kampung Padamalang sebagai kampung warisan, semua penduduk tersenyum dan merasa gembira. Tanah tumpah darah mereka akan kekal dan dijaga sediakala, kini dan selamanya. Sikap gotong royong penduduk kampung akan menonjolkan inilah semangat sebenar rakyat Malaysia. Penduduk Kampung Padang Malang juga bukan calang-calang orang. Antaranya Profesor Siti Zainon, pelukis yang puitis. Rumah beliau sering dikunjungi tetamu yang minat pada hasil seni. Taman bunga yang menghias rumah. Profesor Siti Zainon seolah menjemput setiap mereka yang lalu lalang menjauh halamannya. Untuk pengetahuan Perdana Menteri, laluan di Kampung Padang Malang agak kecil dan ini tidak menjadi masalah buat sesiapa. Saya memberitahu hal biasa berjalan kaki atau menaiki motosikal melihat panorama Kampung Padang Malang. Pelancong akan merasa teruja atas pemandangan arus Sungai Gombak. Ada pondok tempat bakar ikan yang dibuka betul-betul di tepi sungai. Jika ada yang berjaya menangkap ikan dan mahu dibakar terus, dipersilakan. Jika ada yang merasa penuh berjalan, tak saja penunggang motosikal, budaya di kampung ini dengan senang memberi tumpang pada sesiapa tanpa rasa takut. Tolong menolong. Yang jaga. Ada pasar malam dan wayang pacak. Setiap Rabu di tengah-tengah kampung, filem-filem terkini ditayangkan. Pelancong boleh beli makanan dan duduk di kawasan lapang sambil menikmati filem tempatan yang berkualiti tinggi. Sebelum saya terlupa, saya dengan penuh rendah hati merasakan betapa istimewanya Kampung Padang Malang ini. Pelancong asing akan mengenali nilai dan sikap sebenar rakyat. Mungkin dah jadi ejen pelancongan untuk menjaga dia jadi kat sini. Inilah dia pelancongan alternatif buat pelancong. Akhir kata, selamat datang kasih ke Malaysia yang benar. Sebab kita orang tak review lagi sebab semua kita tak dapat lagi. So lepas ni baru mungkin semua tahun depan dapat. Kevin dah dapat nak kan. Oh yang pacat tu dia. Jangan review lagi sebab kita orang nak dia. Kita kena dia. Okay. Peserta terakhir rapat. Tapi tu nak lah. Kita nak review lagi pun lagi. Selagi okay. Kita review tu tak berwarna. Ada belakang-belakang. Kalau kau jumpa ada. Dukung kali 10. Kampung sebelah. Ini event apa ni? Sayu event apa ni? Kau cuma tinggal sana. Menteri. Yang betul apa yang semua kita tinggal sana. Menteri. Yang mana kecil lama dah. Awal. Aku tak ada problem dengan dia. Kenapa terjerit lolong lagi? Cukup. Kumpulkan masyarakat setempat. Semua orang ingat kita mana problem. Sepakat. Sebab kita tak cerita yang kita bina jamban yang baru. Bagi kita stay lagi sekarang kan? Suara kau simpan untuk malam minggu. Mati. Mabukkan. Rapat. Kita bina jamban baru. Kalau dulunya jamban cangkong, sekarang kita bina jamban duduk. Menteri-menteri datang mati jadi beruk. Tapi sebelum itu, ayo kita angkat tangan ke atas. Demonstran suka buat benda ni. Kepalkan tinju ke awal. Ludah. Wish. Bro. Bro. Dua. Okey. Okey, nak lagi. Hai.
Bersuara. Tema dia biasa untuk bersuara. Susah-susah tidur. Bebas. Yang kau katakan, pergi berlari. Bersuara lah. Tapi, kenapa bila aku bersuara, kau kata tutup mulut kau? Apakah bila kita bersuara, tutup mulut kau? Apa lah semua ni? Berlari. Laju kau bersuara. Tapi bila aku ingin berlari, kenapa aku pegang? Kasih aku berlari kawan. Ya, kebebasan. Bagi biasa kan cik, kau bisa memang macam muda. Ini mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sehingga saat ini bersama kami. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan yang telah berlaku. Mic tak charge. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah tahun depan kita akan buat lagi yang lebih baik lah. Yang lebih baik insyaAllah. InsyaAllah. Walaupun tahun depan GST naik. Bukan GST naik, implement. Okey, itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.